apa sih? Kali lah. Iya apa sih? Dipanggil sampai 3 kali pun baru nyaut. Iya apa sih lo, Dek? Iya. Abang lagi asik main game lo. Iya, asik main game aja orang. Lebih bagus lah main game cowoknya daripada selingkuh. Lebih bagus main game, jadi fokus main game. Iya, selingkuh pun enggak boleh, enggak bagus. Tapi janganlah main game-nya sampai kayak gitu dipanggil pun tak bikin. Iya memang, tapi lebih baik daripada cowok lain. Dia main handphone tapi chattingan sama cewek, main Facebookan, main ini. Karena gak ada yang dimain-mainkan, jadi yang kumainkan kan game. Alah kayak gitunya kalian laki-laki egois sekali. Asyik mikirkan diri sendiri aja, awak pun dicuekin. Lebih beruntung lah ada punya cowok kayak aku ini, bisa main game, gak selingkuh, setia. Tertawa deh. Udah sekarang gini aja, saya mau nikah sama game itu atau sama aku itu aja nya udah. Yeah. Iya, nikah sama Ade lah. Ya udah, jadi ngapain orang dipanggil pun sampai 3 kali baru disambutin. Penting kali lah game itu kurasa. Iya penting lah deh, karena game ini kan menghasilkan uang. Menghasilkan uang apa? Iyalah. Yang ada ngabis-ngabisin uang main taruhan kalian. Game Free Fire ini menghasilkan uang loh deh. Misalnya kalau dapat kita, misalnya kalau kita udah jago dapat uang gitu. Tahu lah aku, urusan kalian lah itu, kalian yang tahu itu laki-laki itu pendingan. Biar tahu kok ya, dulu mantanku. Kalau aku main game senang kali dia, katanya dulu. Aku lebih suka abang main game daripada ketimbang main handphone, main Facebookan, main IG, main ini. Rupanya ada chatting-chattingnya sama cewek lain. Iya. Malah banding-bandingin pula sama mantan. Iyalah. Ya udah sama mantanmu aja, enggak usah sama aku. Ngapain sama aku coba? Itulah prinsip cewek yang benar, Dek. Daripada adek, aku dilarang aja main game, dilarang aja main bukan game. Bukan ku larang. Orang udah sampai dipanggil 3 kali enggak dengar juga. Aduh, Dek. Itulah dulu mantan gue bertawa, tapi sayangnya dia udah nikah sama yang lain. Ya udah, kenapa dulu gak nikah dia aja? Ah, namanya juga dia gak jodoh kan. Dulu dia mengingat kebaikan dia. Dibelinya sepatu, dibelinya baju, dibelinya lagi, entah apalah. Ya udah, sama dia aja, gak usah sama aku. Emangnya punya sayang aja yang punya mantan kayak gitu? Jadi mau apa sekarang? Bukan mau apa, adek kan cuman ini setiap kali jumpa game aja yang disibukin. Kan bisa cerita-cerita, nanya kayak mana tadi adek kerja. Oh ya udah, maaf ya dek. Males aku, dek. Berapa kali minta maaf tapi diulang-ulang juga. Dulu sama mantanmu gimana sih, dek? Kayak gitu dia memang main game tapi nggak separah saya mah. Nanti ada panggil dia tetap disautin. Ini sampai 3 kali baru didengar. Kalau nggak dengar, macam tuannya kan ketengok apa itu game itu. Gini loh dek, kalau abang suntuk stres, cuman obatnya game. Jadi jangan ada prasangka buruk. Kayak anak-anak, bukan. Ini membuat kita menghilangkan stres. Jadi inilah salah satu refreshing. Ya, lebih bagus lah main game daripada jalan-jalan menghabiskan uang ke wisata lain. Ya lebih bagus kita main game di rumah, menghindari COVID-19. Kan pemerintah menghancurkan, apalagi pengkomedan ini diperpanjang lagi sampai tanggal 7 Juni. Ya lebih bagus kita main game. Enggak lah, terserah sayang lah. Pening aku diomongin pun gak masuk akal. Tetap juga. Iya, tahu deh. Aku dengar. Cuman adik aja yang terlalu lebay kali. Baik pun. Udah lanjut yang masuk hatimu aja lah. Iya. Rajut kau ya, gara-gara aku abang main game. Ya udahlah, saya hentikan main game. Lebih bagus ketimbang abang main chattingan sama cewek lain atau main game. Kan udah aku bilang, gak aku larang main game. Tapi jangan terlalu ini kali, macam tuannya kali ku tengok dibuat game itu. Ya udah sampai sekarang gak usah main game lagi aku, gertawa deh. Jadi apa permainanku lagi? Kan aku udah bilang, dari dulu,
adik asik melarang abang main game, main game. Ya iyalah, orang dipanggil pun tak mau nyaut. Sampai 3 kali baru kan kusaut ya, adik. Iya, udah 3 kali baru adik. Boleh lu sayang apa tadi kan, sautin kan. Adik, dek. Gara-gara abang main game, ya udahlah gini aja deh, nanti abang jangan berprasangka buruk sama abang ya. Ya apa-apa, saya tinggalkan game, saya main handphone, saya main, ya udahlah, saya ingin daripada saya stres, saya menengok status IG, status Facebook, udah nggak apa-apa lah deh. Oke, sekarang mau apa sekarang deh? Udah kan aku bilang, aku nggak melarang, yang penting orang kalau dipanggil itu ya disautin, apa salahnya? Jadi intisarinya apa yang mau kulakukan? Pokoknya kalau main game itu jangan terlalu kali, bisa. Tapi jangan sampai awak pun dicuekin ngomong. Awak panggil pun nggak disaut-sautin dari tadi. Kalah lah aku. Oh, kalah lah. Stres. Sayang, gara-gara game aja kok jadi kita berantem. Sayang, ya udahlah, abang minta maaf ya. Jangan ulang lagi ya. Salam lah, janji abang ya. Jangan ngambil lagi ya. Yang merajut. Iya. Abang kan udah minta maaf. Yang penting jangan sayang kayak gitu. Kalau main game pun kalau dipanggilnya disautin lah ya. Jadi kutanya dulu sama adek, abang. Gak apa-apa main game? Gak apa-apa, tapi jangan terlalu kali. Orang ngapa-ngapain tuh nanti dipanggil sampai 3 kali baru disautin. Kan pala orang kayak gitu.